Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwalladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على حبيبنا الكريم Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: طلب الحلال فريضة على كل مسلم. رواه الطبراني. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang mulia ini kembali kita diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat yang sangat agung di dalam syariat ini. Sehingga Rasulullah menyebutkan lau ya'lamun nas ma fil atamati wasubhi la atawhuma walau habwan. Sekiranya manusia tahu besarnya fadilah di solat isya dan solat subuh, pasti mereka akan mendatangi dua waktu itu meskipun harus dengan merangkak. Artinya solat subuh ini memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam syariat ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hari ini kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang begitu kompleks. Persoalan-persoalan yang itu menjadikan sebahagian besar kaum muslimin terjerat di dalam lingkaran-lingkaran syaitan. Wal'iyadzu billah. Kita memohon kepada Allah semoga kita diselamatkan dan kita diberikan kekuatan. Yang kami maksudkan adalah yang berkaitan dengan persoalan ekonomi. Mengapa ini penting untuk kita coba renungkan pada kesempatan kali ini? Mengingat beberapa kejadian-kejadian dan mengingat pula kita dalam kondisi pandemi di mana hampir seluruh kita merasakan dampak terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian kita. Kan tapi sebelum kita nanti melihat beberapa hal-hal besar yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita, sebagaimana kebiasaan para ulama, mereka memulainya dengan pijakan-pijakan dasar agar kita memahami dengan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar. Pijakan yang pertama yaitu kita mendahulukan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Al-Baqarah ayat 281. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah.
takutlah kamu semua kepada Allah, takutlah kamu kepada satu hari turja'una fihi ilallah, yang mana kamu semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Takutlah kamu kepada satu hari di mana seluruh kita akan kembali kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian kamu akan disempurnakan. Setiap jiwa akan disempurnakan atas apa yang telah dia usahakan. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka tidak akan dizalimi. Kalau kita perhatikan ayat ini terletak di antara ayatul iktisadiyah, di antara ayat-ayat yang menceritakan kepada kita tentang ekonomi. Beberapa ayat sebelumnya menceritakan kepada kita tentang ahkamu riba, tentang hukum-hukum riba. Ayat setelahnya 282 ini yang biasa kita sebut dengan ayatul dai, atau ayat terpanjang di dalam Al-Quran. 282. Para ulama memberikan kepada kita penjelasan, pesan tersirat di dalam ayat ini adalah diletakkan di pertengahan, di sela-sela antara ayat-ayat ekonomi adalah agar kita waspada. Agar kita mawas diri. Agar kita berhati-hati dalam urusan harta. Karena kita akan dikembalikan seluruhnya kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Dan apa yang telah kita lakukan, Allah akan menyempurnakannya. Dan kita tidak akan dizalimi. Siapapun yang melakukan kebaikan dalam urusan hartanya, dia tidak akan dizalimi dan tidak akan dikurangi sedikitpun. Dan siapapun yang terlibat dalam usaha-usaha yang haram, dia juga tidak dizalimi oleh Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi diri mereka lah yang menzalimi sebenarnya. Tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini pijakan pertama. Pijakan kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi di awal kita bacakan. Dalam riwayat Imam At-Tabrani disebutkan bahwa talabul halal fariidhatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Kalau Rasulullah menyebutkan itu wajib, maka mencarinya berpahala. Kalau Rasulullah telah menyebutkan mencarinya itu wajib, maka kedudukannya sama dengan fardu-fardu Allah yang lain. Sama seperti sholat. Sama seperti haji bagi yang mampu. Sama seperti fardu Allah yang lain. Kalau Rasulullah sudah menyebutkan bahwa mencari yang halal itu wajib, maka pelakunya akan dimuliakan oleh Allah. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa mencari yang halal itu wajib, pasti pelakunya akan dimasukkan ke dalam surga. Talabul halal fariidhatun ala kulli muslim. Untuk menguatkan hal ini, kita lihat hadis daripada Nu'man bin Bashir. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Begitu pula Al-Imam Muslim. Disebutkan bahwa innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Rasul mengatakan jelas yang halal itu. Baik jenisnya, baik cara mendapatkannya, sistemnya atau apa saja yang berkaitan dengannya. Rasul mengatakan bayyinun, seluruhnya jelas. Wa innal harama bayyinun. Begitu pula sesungguhnya yang haram juga jelas. Baik barangnya, cara mendapatkannya maupun sistem yang berkaitan dengannya. Kemudian Rasul menyebutkan wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram ada umurun mustabihat. Ada perkara-perkara yang itu samar.
ada perkara-perkara yang tidak jelas, ada perkara-perkara yang syubhat. Rasulullah menyebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sedikit manusia mengetahui perkara itu. Sedikit manusia yang memahami bahwa itu adalah syubhat. Sebahagian yang mengatakan bahwa itu adalah halal. Sebahagian mengatakan bahwa itu boleh. Kenapa boleh? Salah satu faktornya karena banyak yang melakukan. Salah satu faktornya adalah tengku-tengku ustadz-ustadz juga terlibat. Maka sebagian besar mengatakan boleh. Ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan kepada kita. Di sinilah indahnya hadis Rasulullah. Di sinilah Rasulullah sallam menjelaskan kepada kita dengan jelas. Rasul memberikan permisalan karra'i yar'a haulal hima. Seperti orang yang mengembala di sekitar tanah yang terlarang. Orang yang bermain dengan syubhat, orang yang terlibat dengan harta syubhat, itu seperti orang yang bermain di daerah yang terlarang. Yusiku ayyaka fihi, cepat atau lambat dia akan masuk ke dalam yang haram itu. Maka Rasul mengatakan, "Famanittaqa asy-syubhat faqad astabra'a lidini." Maka barang siapa yang dia menjaga dirinya dari yang syubhat, faqad istabra'a lidini, maka selamat agamanya. Kalau dia menghindarkan dari yang syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang dia bermain di sekitar syubhat, harta-harta syubhat, sistem-sistem yang syubhat, yang dia tidak tahu sebenarnya dan dia tidak mau mencari tahu tentang itu. Waqa'a fil haram, cepat atau lambat dia akan masuk ke dalam yang haram. Seperti orang yang bermain mengembalakan di sekitar tanah yang terlarang. Kemudian Rasul memberikan permisalan sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Kemudian Rasul mengatakan ala inna likulli malikin hima. Pahami, setiap raja-raja dunia mereka memiliki tanah-tanah yang itu rakyat tidak boleh masuk. Ada tanah-tanah yang itu diprotek, ditutup, dan itu tanah terlarang. Ada security yang menjaganya, ada aparat yang menjaganya. Tidak boleh kita masuk ke dalamnya. Itu tanah yang dimiliki oleh raja. Wa in ala wa inna himallahu fi ardihi maharimuhu. Pahamilah bahwa tanah yang dilarang oleh Allah di dunia ini adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Maka bermain dengan yang syubhat ibarat kita bermain di wilayah yang terlarang. Memang belum masuk, tapi kita bermain di daerah itu. Kalau bermain di sekitar tanah kerajaan atau tanah presiden, kita akan diusir oleh aparat yang menjaga sana. Tidak boleh mendekati wilayah ini. Masalahnya hari ini tidak ada satpam, tidak ada aparat, tidak ada security. Security-nya keimanan kita. Hati kitalah yang menjadi security bagi kita. Is'al binafsik. Tanya pada diri kita sendiri. Ini pijakan kedua. Kemudian pijakan yang ketiga. Al-Imam Ibnu Abi Nu'aim menuliskan sebuah riwayat di mana Abu Darda radhiyallahu anhu berkata di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, disebutkan bahwa Abu Darda pernah berkata tatkala dia ditanya tentang apa itu takwa, dan kami melihat di antara definisi-definisi takwa yang diuraikan oleh para ulama, begitu pula oleh para sahabat, kita melihat definisi takwa yang didefinisikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu ini sangat luar biasa.
Beliau mengatakan, tamamu taqwa, puncak sempurna taqwa seseorang, yaitu ayat taqiyallahal abdu, seseorang takut kepada Allah. Hatta yataqiyahu mimithqala dzarrah, sampai rasa takutnya itu padahal yang sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi yang tidak terlihat oleh mata. Hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halalun khasyatan an yakuna harama. Hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halalun khasyatan an yakuna harama. Sehingga dia meninggalkan sesuatu, sebahagian yang dilihatnya itu halal, ditinggalkan olehnya karena khawatir itu haram. Hijaban bainahu wa bainal haram, sehingga dia terbentengi dirinya dari yang haram. Orang-orang bertakwa ketika mengambil batas halal dan haram, bukan di persimpangan ini. Jika ini halal, ini haram, kemudian bertemu dan ada batasnya, orang-orang bertakwa bukan di perbatasan ini dia mengambil batasnya, tapi dia mengambil di sebelah sini. Sedikit dimajukan ke belakang agar jelas mana takwa, agar jelas mana yang halal. Ini pijakan yang ketiga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dari 1, 2, 3 pijakan ini, coba kita melihat apa yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Hari ini kita hidup di mana istilah-istilah perdagangan itu berkembang dengan pesat.